penting. Dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji setia bagi mereka yang bermohon menjadi warga negara Indonesia atas telah terbitnya surat keputusan presiden. Hari ini yang bersangkutan telah kami fasilitasi untuk melaksanakan perintah undang-undang, yaitu mengangkat sumpah dan janji setia. Dan mulai hari ini yang bersangkutan adalah sah menjadi seorang warga negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di antara 7 orang yang mengangkat sumpah dan janji tadi adalah terdapat yang atas nama James Raven. Dia adalah seorang profesional sepak bola, atlet sepak bola yang insya Allah akan dimanfaatkan oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional kita. James juga kan yang pasti dia main di U20 kan? Jadi ya kita tunggu di U20-nya. Untuk di timnas senior kita belum lihat, dan kita lihat bagaimana, tergantung pelatih Sintayong. Tapi kalau di U20 udah pasti dua-dua. Tapi nanti diserahkan ke pihak pelatih saja untuk ke depan. Sudah pasti, kan kemarin mereka sudah main di Prancis juga. Di Como juga sudah latihan. Jadi sudah mencoba lah ya. Di U20 tapi ya, di timnya Pak Indra Safri.